Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun saat ini sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channelnya DAT. Kali ini kita akan membahas nih, kenapa air akuarium saya tidak full mengisinya. Sobat harus tahu karena ini kondisinya baru dikuras dan belum satu jaman umur air baru ini, yang disisakan sekitar dari 15-20% ya. Kalau yang arwana itu sampai 25% disisakan, kemudian kita tambah dengan air baru sob ya. Untuk air baru ini kita tidak boleh langsung mempulkan airnya karena ini bisa berakibat fatal, terutama untuk ikan-ikan yang seperti ini, arwana maupun ikan mas koki, ikan diskus ini juga, semuanya nanti akan mengalami stres. Kalau mengalami stres, ikan nanti karena perubahan suhu yang drastis, jadi suhu air yang lama dimasukkan air baru itu berakibat suhunya langsung turun drastis. Nah, suhu turun drastis ini yang mengakibatkan ikan menjadi stres, sehingga selain mabuk ikannya juga ya, kalau berakibat fatalnya bisa mati ikannya ya. Nah, lihat nih seperti silohan ini lagi mengalami stres sedikit ya. Nah, kalau dia dipulkan, waduh, nanti dia berkepanjangan stresnya. Sehingga itu tadi untuk menjaganya tidak dipulukan. Nah, ini yang belum dikuras ya, belum dikuras sob ya. Nah, lihat nih lumutnya luar biasa. Nah, nanti ini akan dikuras. Sambil menguras itu nanti akan memenuhi air-air ini, akan mempulukan. Paling tidak perlu 6 jam untuk mempulukan air kurum ini, dan saya menunggunya sampai besok. Jadi hari ini dikuras, besok baru dipulukan airnya. Demikian sob pemula yang bisa saya share. Kalau mau dicontoh-contoh, kalau enggak skip aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.